coba lihat. Ini sisiknya agak apa? Herang tuh apa? Tuh teman-teman, ini ada lubang. Lubang apa itu? Tuh. Ada ki, kare. Kanca katanya. Wih. Ini masih ganas, teman. Halo teman-teman semuanya, salam satu hobi. Sekarang saya tepat berada di kaki Gunung Galunggung, tepatnya berada di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kita berada di lembah nih teman-teman. Di atas saya adalah perbukitan, jurang yang sangat tinggi. Jurang ini kedalamannya ratusan meter. Saya berada di sungai teman-teman, dengan air yang sangat jernih. Dan habitat hewan di sini masih sangat terjaga teman-teman. Seperti kura-kura, ular, sidat, dan masih banyak hewan yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di kaki Gunung Galunggung. Cuman akses jalannya terganggu teman-teman, karena ini yang akan diperbaiki. Mobil saya disimpan di sana tuh. Jadi kita harus bawa barang-barang yang cukup banyak ini teman-teman. Jalan kaki. Ayolah, ikuti terus teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan hari kedua. Kemarin hari pertama kita tidak mendapatkan sidat. Mudah-mudahan di hari kedua kita bisa mendapatkan sidat ya. Sebelum berangkat, kita sarapan dulu pakai ubi cilembu. Nih. Manis. Manis nih, ubi kemus manis nih. Campur kopi. Ini yang anak Sumedang nih. Kopi hitam. Kopi hitam. Mantul. Wih, yang besarnya tuh. Sekarang kita sudah sampai di sungai. Kita akan mancing sidat lagi. Ini merupakan hari kedua. Teman-teman sudah ada di sana. Oke. Ikutin terus keseruannya. Semoga kita mendapatkan sidat monster. Kemarin setelah kita di buku tidak ada sidatnya, kita simpan lagi buku di sebelah sini. Kita lihat apakah nanti di buku sudah ada sidatnya atau tidak. Ayo.
lihat bareng-bareng. Kita lihat sidatnya sebesar apa teman-teman. Mudah-mudahan masuk kategori biju lady ya. Oh ini di dalam nih. Coba lihat. Nah, kelihatan oi, udah dibuka. Oh, sana bawa. Ada. Ada satu. Ya, coba lihat nih. Oh, iya ada satu tuh. Oh, lumayan ya. Coba. Ada. Sip. Ada. Ya. Oke, teman-teman di dalam ada sidatnya, tapi kayaknya tidak masuk kategori buat jadi video ready. Di buku yang depan ada yang lebih besar, teman-teman. Mudah-mudahan. Di sini aja. Buru mah. Oh. Woi. Mantap. Lihat, awas bro, awas. Kalau di buku ini mulus. Masih mulus ya. Ayo. 7 kilo ada kan gitu. 7 kilo dikurangin berapa kilo ini? 7 kilo sama bubunya itu ditimbang. Oke. Oke, kelihatan. Santuy itu bro, santuy. Namanya sidat ya licin. Ini kayak gini. Coba kan. Nih sama pawangnya. Siap. Yuk. Siap. Oke. Mudah-mudahan di buku yang selanjutnya kita dapat. Mudah-mudahan di buku yang selanjutnya kita dapat sidat yang lebih besar lagi. Ya. Oke. Ya, oke. Oke, kirim terus. Ayo, salam satu hobi. Baru datang tuh. Lah banget teman-teman. Bang sini pasang buku juga. Pasang. Oh, di depan. Oh, lah itu. Ya, mau jadi oke, cek. Ada dong, Bang. Ayo. Bro, ya, bro. Ya. Coba bro, Rida bro. Coba ditolong. Tuh, ada enggak? Awas satu. Oh iya benar. Coba. Hah? Lumayan ayo, kurang lumayan. Oh, lumayan. Heeh, sok. Besar aja yang tadi, bro. Besar yang tadi, Oh, lumayan, bro. Segini juga sidat, bro. Coba dikelarin aja ya. Spotnya bagus banget, teman-teman. Tuh. Spotnya ekstrim. Kalian. Coba, bro. Wah, ini. Lumayan. Ade bro, lesang bro. Dia adinan tadi. Tapi segini juga sih dah, teman-teman. Bro, elukan woi. Ada lo. Wah, banyak ikan. Bro, elukan, bro. Oh, bonus ikan bonus, kecil. Bonus. makan. Coba bro, tekan, bro.
Bonus, bonus ikan kecil, bonus, bonus. Alhamdulillah dapat lagi satu. Lumayan ya. Ayalah, mantap sekali teman-teman. Ini banyak batu-batu besar. Ayo, jenis sidat kuning, sidat kuning. Angulila di color dua warna ya. Bawahnya putih kemuningan, sedangkan atasnya hitam. Atuh. Kalau sidat belang, itu namanya Angulila marmorata teman-teman. Biasanya sidat jenis ini yang diekspor ke luar negeri, terutama Jepang teman-teman. Karena kalau sidat yang belang itu biasanya banyak dari jenisnya, berbeda dengan sidat jenis ini. Bedanya juga sidat jenis ini lebih panjang dari sidat belang teman-teman. Oh gitu? Iya, ini lebih panjang. Iya. Sedangkan ini sidat yang belang itu agak pendek, cuman ukurannya bisa besar. Kita dapat bonus ikan kecil. Alah. Bentel. Kasih ya, ngobrol. Ambilan, bro. Aduh. Lanjut lagi lu. Kasih ya, berarti. Lanjut lah. Jadi dua ya, Pak Kang. Dua lagi. Dua ya. Kita baru dapat dua juga. Kalau kemarin kita jong, teman-teman, itu secara rezekinya cuman belum dapat yang besar. Aduh. Oke lah, ikutin terus. Lu. Ini teman-teman, tadi di Bobo ada ikan jenis ini nih. Coba di zoom, bro. Ini sisiknya agak iya, well. Apa? Herang tuh apa? Mengkilap ya. Tuh. Kan ini, Kang. Jenis apa ini, Kang? Namanya ikan bentul. Oh, ikan bentul ya, teman-teman. Kalau wader. Kalau di sini namanya ikan bentul atau wader. Coba kalau daerah teman-teman silahkan berbagi informasinya, soalnya tiap daerah itu nama-nama ikan beda-beda ya, teman-teman. Oke. Tuh, teman-teman. Ini ada lubang. Lubang apa itu? Lubang ular. Tuh. Biasanya ada ular di sini, Kang? Biasanya ada ular. Ini lubang alami ya? Iya. Lubang alami, teman-teman lihat. Tuh. Serem banget ya. Ini lubang alami dari batu, teman-teman. Terbentuk oleh alam tapi rapi begini ya, Kang ya? Kayak buatan manusia gitu. Tuh, teman-teman. Kelihatan kan tuh? Tuh, katanya di tempat ini merupakan sarang ular, teman-teman. Cuman sekarang ularnya mungkin lagi keluar nyari makannya. Ini asli tuh, terbentuk oleh alam dari bebatuan seperti ini. Tembus ke sana, teman-teman tuh. Tembus. Gila, teman-teman, ikuti terus. Semoga di depan kita dapat menemukan hewan-hewan unik. Salam satu hobi. Oke teman-teman, tadi kita cuma dapat dua ya, kecil-kecil. Kan di sini biasanya dapat besar-besar atau berapa biji gitu kan? Berapa ekor? Kadang dapat tiga. Ya kalau lagi rezekinya dapat 4. Besar-besar juga ya, Kang? Ya lumayan lah, paling ukuran 12 kilo atau 13 kilo. Itu ukuran segitu berada. Biasanya gede-gede ya tuh. Nyampe ukuran 12 segini ya? Nih. Nah, besar itu besar ada ini, teman-teman. Biasanya tuh. Buset. Kenapa kan, kali ini yang dapat cuman itu agak kecil gitu? Apa faktor apa ini? Pengaruhnya sekarang lubangnya ketiban pasir. Bisa di atasnya kan ada longsor, gede. Jadi lubang-lubangnya tertutup. Karena belum hujan juga, belum banjir juga ya. Tapi prediksi Kang Jamil itu lubang gedenya tetap masih ada tuh. Masih yang gede itu. Kalau nanti hujannya udah gede lagi, pasirnya pada keluar, terhanyut, lubang yang gedenya pasti keluar lagi. Ya teman-teman, mungkin kita akan tunggu ada banjir dulu ya teman-teman, supaya si pasir yang menutupi lubang-lubang sedikit itu bisa hanyut dulu, baru kita bisa mancing lagi atau pasang bubu lagi. Oke teman-teman, mungkin hasilnya cukup segitu aja ya, segitu juga udah alhamdulillah, udah lumayan ya kan ya. Iya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa dapat sidat monster biar ukuran bisa, medahong gitu. Sebesar ini mungkin teman-teman ini, ya. Sebesar ini tetap iya apa? Tuh no. ular mana, bro? Tuh
Kare ki, kare, 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 kare. Kare ah. Kare bro oi. Wah, anjir, poek oi. Nih, ularnya. Wis. Enggak tahu ular apa ini lah. Sanca katanya. Waniannya. Bang Rizky langsung naik oi. Mana oi? Oh, ternyata. Ih. Awas, 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 awas. Awas, 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 bro, awas, awas. Wis, wit, 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 wit. Eta mulai menunting, mulai menunting. Cik, coba panjangkan. Panjang. Direntangkan berapa meter kang, ini? Sini, kang. Kang Jamil. Kang Jamil nih. Ini ini penunggang kaki kalkul, teman-teman. Kang, sini pernah dapat ular seperti ini? Besar apa, kang? Sebesar panjang ini mungkin masih kecil, ya. Ada lagi yang lebih besar. Kira-kira 6 meter atau 7 meter masih Buse. Banyak. Buset. Ini mungkin baru 2 meter setengah ya? Iya, baru 2 meter setengah. 2 meter setengah ini. 2 meter setengah. Jadi di sini emang tempatnya, habitatnya selain king cobra, orang sanca dan juga koros. Ada koros ya, koros. Ya, koros. Biasanya ular keluar bulan apa, Kak? Bulan pertengahan awal bulan lah. Bulan 6, bulan 6, bulan 7 sampai bulan 12 keluar ular-ular yang gede. Iya. Tapi kadang waktu bulan-bulan gede juga ada yang keluar seperti ini, teman-teman, contohnya. Oke, kita lagi nyari sidat, lagi santai-santai tadi. Tiba-tiba Mang Sony ngasih tahu yang di belakang. Soalnya saya gak kelihatan di sini. Ada ular di atas pohon itu. Kita lihat aja. Ternyata ini penunggunya. Gimana? Rilis aja. Rilis aja. Rilis aja. Di pohon ini. Kita dirilis kembali. Pohon mana ya? Pohon di mana tempat aman lah. Tempat aman. Tidak. Biar ntar juga naik ke atas. Ya. Ambil dulu. Rilis bro. Tuh. Oh, kita rilis kembali nih. Kita rilis aja, teman-teman. Kayaknya dia mau mandi. Biar lestari. Oh, sanca bisa di air juga ya? Bisa. Bisa. Keren. Sana. 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 Oh. Hidup yang damai. Oh. Kamu, saya tidak akan menyakiti kamu. Ya. Beres ya? Ya, okay. Beres. Yuk, kita ngopi dulu. Lanjut lagi lah, teman-teman. Yuk, dadah. Dadah.